billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu, ayah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan terbaik insyaallah. Alhamdulillah. Hari Kamis. Cepat masa lalu kan, dah Kamis dah. Kan? Jadi jangan persisakanlah masa yang Allah bagi pada kita. Terlalu berharga dan terlalu besar nilai dia sebenarnya bagi kita yang tak diuji, tak ada masalah, mungkin tak rasa pun pertukaran hari, pertukaran masa, pertukaran minggu, bulan demi bulan yang berlalu. Dan bagi orang yang Allah sedang uji dengan sakitnya, dengan kewangannya, dengan ekonominya, dengan pendapatannya, mereka pasti akan terasa, pasti akan terkesan. Apapun situasi kita, apapun keadaan kita pada detik dan saat ini, ingat bahawa drive pandu diri kita untuk mencari Allah Subhanahu Taala. Takkan mungkin kita mampu keluar daripada segala kesulitan, kepayahan, penderitaan, kesengsaraan kalau kita tinggalkan Allah. Percayalah, tuan-tuan, percayalah. Manusia yang tidak pernah tinggalkan Allah, pasti wallahi mereka akan berjaya. Kalaupun tidak di dunia, dan pasti mereka berjaya di akhirat. Itu kita nak kejar tu. Dan kita nak kejar. Dan hidup ni kalau kita kejar kaya, sampai mati pun tak habis. Dan duit ni kalau kita kejar, sampai bila-bila tak berakhir. Dan lagi banyak duit, lagi banyak keinginan kita. Lagi banyak pendapatan kita, lagi besar keinginan kita. Dan lagi banyak aset yang kita dapat, lagi besar rakus nafsu kita. Dan satu pagi tadi, saya hantar satu ingatan untuk diri saya dan semua orang. Apa saya kata? Kita jangan seronok sangat simpan duit, simpan duit, simpan duit. Kita simpan duit untuk apa sebenarnya? Saya tanya pada tuan-tuan. Kita simpan duit untuk apa sebenarnya? Untuk masa depan? Untuk masa tua? Anda yakin ke ada masa tua? Tak salah simpan duit. Tapi jangan sampai simpanan kita melebihi. Simpanan kita kat bank itu melebihi simpanan akhirat kita. Tolong ingat baik-baik. Ramai orang, Pak Ari, saya ni simpan bukan apa. Esok kalau kita dah tua, anak-anak kita tak payah. Tak payah kita bantu pada anak. Tak payah kita bantu pada anak. Itu betul, saya setuju. Tapi kita kena faham, pelaburan simpanan kita untuk akhirat itu sepatutnya lebih besar daripada simpanan dan pelaburan kita kat dunia. Itu kena jelas betul-betul tuan-tuan. Jangan mudah. Berapa ramai orang ada pencen, berapa ramai orang ada KWSP, tapi tak pernah rasa satu sen pun. Sebab apa? Meninggal awal. Yang rasa bini dia, yang rasa anak-anak dia, dia tak merasa langsung. Saya ada seorang sahabat, KBSP dia hampir 1 juta. Dia sepatutnya dapat lebih kurang 1 juta. Tak sampai setahun sebelum dapat, dia meninggal dunia. Dia dah mula berkira-kira nak buat apa-apa, perancangan debat debu. Tapi rupanya, Allah panggil dia. Satu sen tak dapat. Satu sen tak rasa. Satu, tolong ambil berat bahawa kehidupan kita pada hari ini tak salah. Dan tuan-tuan, tak salah kalau kita nak buat pelaburan untuk masa depan kita. Tapi sentiasa ingat, kita masih ada masa depan ke? Kita ada masa depan ke? Masa depan kita sebenarnya akhirat. Tak salah kalau kita nak buat pelaburan, tak salah kita nak buat simpanan. Tapi kena ingat, simpanan paling utama yang perlu diberi keutamaan ialah akhirat. Simpanan yang perlu diberi keutamaan, pelaburan yang perlu diberi keutamaan, akhirat. Nampak tak? Balik-balik kerja penat, buat pelaburan untuk akhirat. Pergi kuliah maghrib, pergi majlis ilmu, pergi majlis zikir. Itu adalah pelaburan akhirat kita. Faham ke faham ni? Itu adalah pelaburan akhirat kita yang perlu kita ambil berat. Nampak tak? Kita ada duit, kan? Apa salah, kan? Duit kita tak, duit kita tu kita hantar lebih kurang 100-200 kat rumah anak yatim. Kita hantar kat rumah orang tua. Kita hantar kat majlis ilmu. Kita dengar ada majlis, ada parah baik datang. Ada kalau Melaka, kita ada kita ada selawat 40 hari. So apa salah kalau kita sumbangkan sikit duit 100-200? Berebut-rebutlah untuk buat kebaikan. Berebut-rebutlah untuk buat kebaikan, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Labur walaupun kita ni bukan banyak duit. Apa salah kalau RM1? Laburkan, buat sedekah-sedekah. Nampak tabung banyak, kita pun kata tabung ni betul ke? Kalau betul tak betul, RM1 tak kaya, tak kayakan kamu, tak miskinkan kamu. Masuk je lah RM1 tu, tengok ada madrasah, ada rumah anak yatim, masuklah. Sebab RM1 tu tak kayakan kamu, RM1 pun tak miskin kamu kat dunia. Tapi RM1 tu tuan-tuan,
kalau jatuh tempat yang betul, kayakan kita di akhirat. Tuan-tuan faham ke tak ni? Singgit tu tak akan kayakan kamu kat dunia. Tapi singgit tu bila jatuh dalam tabung masjid, bila jatuh kat tabung surau, bila jatuh kat tabung anak yatim, bila jatuh kat tabung orang tua, dia akan kayakan kamu kat akhirat. Saya ulang sekali lagi, dengar baik. Dan apa ada pada singgit ni, zaman hari ni apa ada pada singgit? Nampak tak? Duit kita nanti makin murah, makin rendah nilai dia. Orang politik dia tak ada usaha dia untuk bangunkan ekonomi, kita tak nampak. Usaha untuk rampas kuasa tu ada, usaha untuk berkuasa tu ada. Kalau dia tahulah kan, pemimpin akan dipertanggungjawabkan di akhirat, mereka takut nak duduk ke atas. Nampak tak? Biarkan orang ahli saja duduk ke atas. Ekonomi kita makin teruk sebenarnya. Jadi apa ada pada singgit tu? Saya tanya pada anda, apa ada pada singgit tu? Kan? Subhanallah, dulu kecil-kecil singgit macam-macam boleh beli. Hari ni, dulu duit satu sen pun ada tahu. Kan? Walaupun satu sen tu boleh kumpul-kumpul, boleh bayar bil elektrik. Mohon dulu. Sekarang singgit apa ada? Singgit tak kaitkan kamu. Tetapi dengan singgit tadi, kamu jatuhkan dalam tabung masjid, kamu jatuhkan dalam tabung surau, kamu jatuhkan dalam tabung rumah anak yatim, madrasah, rumah orang tua, bantu ibu tunggal, singgit tu akan jadikan kamu kaya di akhirat. Nampak tak? Satu saya kata pelaburan kena bijak. Kan? Di sisi Allah, kan? Nilainya bukan macam nilai kat dunia. Nampak tak? Nilai tak tetap pada singgit tu. Nilai tetap pada keikhlasan kita. Boleh faham tak? Letaklah 10,000, kalau tak ikhlas tak dapat apa-apa. Tapi letak singgit, ikhlas kerana Allah. Dan orang keluar singgit, dia tak kecoh-kecoh. Dia tak kata kat orang, aku tadi sedekah anak yatim singgit. Tak ada kecoh. Kalau 1,000 dia kecoh. Kan? Biasa kalau sedekah 300, 400, 500, 600, apa maulid surau kita tu. Kan? Aku sumbang tu nak dekat 1,000 tu. Kan? Aku makan dia sediakan tu. Entah-entah imam solat ni. Kan? Adakah patut dia bagi kita makan nasi? Nasi dengan sambal belacan. Kan? Masak asam pun, tetil pun tak banyak. Orang Melaka kena tetil tu. Daging-daging yang dia, daging lah. Nasi, masak asam daging lah. Kira senang lah. Kan? Kecoh. Cerita kat orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Tapi kalau orang keluar duit singgit-singgit dia kecoh, tak ada kecoh. Itulah keikhlasan namanya. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham?